Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 577 yang tayang 27 Oktober 2024. Kali ini sepertinya Hana begitu kaget ketika ada temannya yang mengatakan bahwa Hana dipanggil oleh kepala sekolah dan menghadap kepala sekolah. Seketika, Hana dan juga teman-temannya begitu kaget mendengar berita itu dan penasaran apa sebenarnya yang ingin dibicarakan kepala sekolah kepada Hana. Semua kaget dan kali ini Hana pun langsung menuju ke ruangan kepala sekolah. Dan boom, kali ini semuanya akan benar-benar berakhir fitnahan dari Hana karena Mili sudah mendapatkan bukti kebenarannya dan kini Hana yang akan menanggung akibatnya tersebut. Dan sepertinya benarkah Hana akan dikeluarkan dari sekolah karena sudah memfitnah Mili dan juga menyuap Agus untuk melakukan hal yang diinginkan oleh Hana. Kira-kira bagaimanakah respon Al dan juga anak-anak The Hebring lainnya dengan apa yang menimpa Hana saat ini? Kejahatan mereka terbongkar dan Hana harus menanggung semua fitnahan-fitnahannya selama ini terhadap Mili. Semoga saja harapan kita kepala sekolah benar-benar akan menghukum Hana, mengeluarkan dari sekolah seperti halnya Mili yang dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.